الله من الشيطان الرجيم. Saya berniat bersama Pak Bupati Endrekan, Pak Bupati Wajo, dan Kadis Provinsi akan memporangkan Sulawesi Selatan ini. Tujuannya apa? Supaya program Pak Menteri Pertanian Gratiex. Apa itu Gratiex? Gerakan 3 kali ekspor. Kalau porang di Sulawesi Selatan menjadi komoditi branding, maka bukan lagi Gratiex tapi Grapwox. Apa itu Grapwox? Sekali lagi, gerakan 10 kali lipat ekspor. Kegiatan kita di sini, Pak Dirjen, bantuan khusus untuk pupuk itu kurang lebih 564 hektar, Pak. Terdiri dari ada di Goa, Pangkep, Maros, dan Sidrap. Jadi Sulawesi Selatan sebagai tahap awal kita itu bantuan pupuk. Ya. Kenapa bantuan pupuk saja dulu? Karena kami rasa karena umbi ini sifatnya itu sangat butuh unsur hara dan tanah itu bisa langsung miskin, ya. Makanya kita perlu menjaga kesuburan tanah itu dengan pemberian tambahan. Pemerintah itu ingin melihat petaninya sejahtera, ingin melihat petaninya bisa menyekolahkan anak-anaknya lebih tinggi. Pemerintah ingin melihat petaninya kaya raya, gitu ya. Pemerintah tidak mengharapkan sesuatu kecuali petaninya makmur, perutnya kenyang, dan bisa melakukan budidaya untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Alat mesin pertanian yang dibantukan kepada para petani, kepada kelompok tani, kepada gabungan kelompok tani, kepada UPJA, kepada dinas yang membentuk brigade itu tidak untuk disimpan, tapi untuk dimanfaatkan dan digunakan. Bisa digunakan untuk mengolah lahan untuk ditanami porang. Bisa dimanfaatkan untuk pertanaman-pertanaman lainnya seperti sawah, ladang, dan seterusnya. Jadi jangan sampai melihat alat mesin pertanian menganggur. Kalau ada Bapak dan Ibu sekalian atau masyarakat Sidrap melihat alat mesin pertanian yang masih di rumah petani, masih dibungkus, laporkan ke Dinas Pertanian setempat. Insya Allah kita punya niat suci, Pak Menteri, kalau mudah-mudahan tidak ada halangan nanti kunjungannya ke sini, ada penyerahan kur. Ada penyerahan kur. Kalau bisa mohon izin Pak Dirjen, Pak Ibu Direktur Pembiayaan tinggal dulu. Tinggallah, alhamdulillah. Kawal ini kawal betul, saya mohon izin. Saya niatkan bagaimana pecah telur dulu sini, Pak. Dirjen Tanam, Dirjen PSP, Staf Ahli Kementerian Pertanian, Direktur Pembiayaan, Direktur AKB, Bupati Endrekang, Bupati Wajo, Bu Tantri dari BNI, AKTI, Pak Rektor Unismu, Bupati Wajo, dan Pak Dandim datang di kebun porang yang menjadi sumber benih di seluruh Indonesia. Dan ini binaan dari Pak Direktur AKB. Dan Pak, sesuai arahan Pak Menteri Pertanian, alhamdulillah dari bulan 1 sekarang bulan 7 udah persiapan panen. Dan yang tanam ini dulu waktu kunjungan pertamanya Pak Bupati Endrekang yang tanam. Bupati Endrekang yang tanam. Dan alhamdulillah hasilnya. Kalau sudah segini pohonnya itu bisa 10 sampai 12 kilo kayak gini nih. Super. Ini super. Tunggu lagi dari sini. Jagung. Dan bagusnya nih Pak Dirjen, nih ditanam segini, satu biji ini tumbuhlah dia beberapa pohon. Tunas satu, kan? Tunas kedua, tunas ketiga, tunas keempat.
Pemerintah concern untuk tahun depan bagaimana budidaya porang ini dibumikan, ya, dibumikan agar para petani kita itu lebih sejahtera, gitu ya. Jadi bisa menyekolahkan anak-anaknya lebih tinggi dari orang tuanya, kemudian kehidupannya lebih sejahtera. Ya, sekarang dengan dorongan Menteri Pertanian bersama jajarannya, semuanya sudah disiapkan. Fasilitas kurnya disiapkan, kemudian sarananya disiapkan. Hanya satu keinginan masyarakat untuk berubah menjadi kaya. Kalau mau jadi kaya, mau jadi apa? Jangan jadi pengusaha, tapi jadi petani seperti saya. Terima kasih.